الله أكبر لله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ولا استعانة إلا به. الحمد لله ولا ثناء إلا عليه. والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين ومسكن الختام لسائر الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنقول اللهم أجرنا من النار، ونقول اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى، واقدر لنا ولهذه الأمة المحمدية خيرة الخير حيث كان وأينما كانوا، فإنك تقدر ونحن لا نقدر، وإنك على كل شيء قدير، فأنت تعلم ونحن لا نعلم، وإنك أنت علام الغيوب. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا، بشرنا بإحسانك في الدنيا رؤيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ووفِّ لنا بجودك يوم القيامة لقيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا بعفوك يوم النشور شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا جميعا وللحاضرين والغائبين من صالح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصل اللهم يا ربنا صلاة جلال، وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد، واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة تجليات فنظر إلى وجهك الكريم، وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاذه من كل سوء. اللهم فرج كربنا كما وعدت، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وعلى آله وصحبه آمين. اللهم آمين يا كريم. الحمد لله ثم الحمد لله وجانا شكر حضر الله سبحانه وتعالى dengan limpah kurniaan hidayah dan taufik daripada Allah. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala kurniakan kesempatan untuk kita lagi sekali bertemu dalam majlis ini. Mudah-mudahan seperti mana biasa di sini dan di tempat-tempat yang lain, setiap kali kita berkesempatan berada dalam rumah Allah dalam halaqah ilmu, sama ada yang berkaitan dengan halaqah tadarus Al-Quran atau bacaan kitab dan sebagainya, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pilih kita daripada kalangan hamba-hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan dengan litupan rahmat Allah Subhanahu wa taala, diberikan curahan ketenangan daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapat doa pengampunan daripada kalangan para malaikatillah Subhanahu wa taala, dan tersenara daripada kalangan hamba-hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala sebut nama setiap seorang daripada mereka itu di hadapan para malaikatnya. Begitu Allah Subhanahu wa taala zahirkan betapa Allah suka ridha dan restu kepada mereka yang berada di rumah Allah dalam majlis ilmu yang membawa mereka itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dengan tadabbur ayat Al-Quran yang mereka baca, hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang difahami maknanya dan dihayati, termasuklah juga kitab-kitab para ulama ini, walaupun yang kita pegang ini bukan naskah ataupun bukan mushaf dan juga bukan secara langsung kitab hadis, tetapi susunan ilmu yang disusun oleh para ulama itu tidak terasing daripada Al-Quranil Karim dan juga hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita semua insyaallah. Pentingnya kita dalam menuntut ilmu ini, pertama kita menuntut ilmu kerana Allah dan perlu kepada kesungguhan. Ta'allamul ilma. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi suruh kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu.
وتعلموا للعلم السكينة والوقار. Dan tuntutlah bersama dengan ilmu itu ketenangan dan kewibawaan. Kemudian tawadhu liman ta'allamuna minhu. Hendaklah kamu bertawaduk, merendah diri kepada para ulama yang kamu menuntut ilmu daripada mereka itu. Jadi tuan-tuan, ibu ayah tolong dengar, saya tolong baca. Tok guru yang sebenar ialah tuan pengarang kitab kita ini. Seperti yang saya sebut dalam khutbah pada hari ini, satu trend yang kurang baik berlaku pada zaman kita pada hari ini, apabila bahasa-bahasa yang tak sepatutnya digunakan dan dilemparkan kepada para ulama. Kadang-kadang dalam masalah khilafiyah, dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan ijtihad ataupun pandangan, ataupun kadang-kadang masalah yang telah pun dikategorikan sebagai masalah yang ada perbahasan, telah pun disimpulkan, telah ada para ulama yang membuat pilihan pendapat dan sebagainya, tetapi dirungkai dengan cara yang tidak beradab oleh orang pada hari ini, terutamanya daripada kalangan mereka yang mendakwa diri sebagai pendakwah muda dan sebagainya. Dan lebih menyedihkan, kadang-kadang terpalit juga daripada golongan yang mendakwa mereka itu ansaru sunnah, membantu sunnah baginda Nabi SAW, tapi kelaku dan gelagat mereka dan ucapan mereka itu tidak lebih daripada ihya'u atau iqadul fitnah, menimbulkan fitnah dalam masyarakat. Fana'udzubillah min zalik, thumma na'udzubillah. Jadi kalau tidak ada adab, sehebat mana petah kita bercakap, setinggi mana hierarki ilmu yang kita capai, kalau tidak ada adab dengan para ulama, kita tidak akan beroleh nur cahaya ilmu. Ya, barangkali kita mengumpul risalah akademik yang kita tulis, maklumat kitab buku yang kita baca, tetapi kosong, gelap, tidak ada cahaya petunjuk pada hati, makin kita merasakan kita berisi kononnya, tetapi makin kering adab dan tata susila kita dengan para ulama. Wahada laisa min sya'ni talibil ilmi al-haqiqi. Itu bukan daripada sifat seorang penuntut ilmu yang sebenar. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jernihkan hati kita untuk kita ikhlas menuntut ilmu, ikhlas melihat kebenaran, berlapang dada pada tempat yang sepatutnya kita berlapang dada, dan tegas pada perkara-perkara yang menuntut untuk kita memberikan ketegasan dengan memelihara adab dan tata susila insya-Allah. Allahumma amin ya karim. Kita sambung lagi kitab kita pada malam insya-Allah, sementara kita menunggu masuknya solat fardu Isyak, iaitu kitab Bisharatul Amilin wa Nadharatul Ghafilin yang dikarang oleh Syekh Al-Allamah Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani rahmatullahi alaihi wa ridwanuhu. ونفعنا الله بعلومه وبأسراره وبأنواره وبه في الدارين آمين. كما نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بكل خير وبركات ببركة مشايخنا وأئمتنا الصالحين سلفا وخلفا اللهم آمين يا كريم. Kita masih lagi dalam bab lanjutan bab yang berkaitan dengan bab yang pertama, itu al-babul awal fi fadli salawati wa fadli al-jama'ati fiha wa 'uqubatu tarikiha wa 'uqubati tarikiha. Masih lagi bab yang berkaitan dengan kelebihan selawat dan solat berjamaah serta akibat daripada mereka yang meninggalkan solat. Sambung pada muka surat 8. Muka surat 8 pada baris yang ke pada baris yang ketujuh daripada bawah. Baris yang ketujuh daripada bawah yang cetakan Rumi, boleh semaklah nanti. Itu masih lagi di bawah bab yang sama. Cetakan Jawi muka surat 8 baris ketujuh daripada bawah sampai pada katana Syekhul Musannifu rahimahullah wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid daraini amin, dan bersabda Nabi alaihi salatu wasalam. Situ baris yang ketujuh daripada bawah. Tujuh ini telah terbah khamis. Okey, satar ataupun baris yang ketujuh daripada bawah. Dan bersabda baginda Nabi alaihi salatu wasalam, sukaikan olehmu akan segala yang berjalan pada kelam kepada segala masjid dengan nur yang sempurna pada hari kiamat. Sukaikan olehmu, mana hendaklah engkau suka, hendaklah engkau latih diri untuk suka. Benda kebajikan ni memanglah nafsu dengan benda baik ni dia tak pernah setuju. Benda baik ajak pergi kau ni, nafsu kerap kali ni ajak pergi lain. Sebab kalau kita ikut nafsu, maka kerap kalinya kita akan tergelincir.
Memang perangai nafsu tu, an-nafsu tunazi'uh, yang kita baca dalam hadis kan. Orang Islam, orang beriman itu dia berhadapan dengan lima halangan. Antara halangan bagi seorang mukmin itu adalah apa? Wa an-nafsun tunazi'uh. Nafsu yang sentiasa untuk apa? Untuk menggelincirkan dia ataupun yang menentangnya, yang tak pernah setuju, yang sentiasa berseteru dengan dia, tak setuju dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Orang Islam berhadapan dengan apa? Musuh orang Islam ni, halangan yang pertama mukminin yahsuduh. Orang beriman berhadapan dengan orang beriman juga tapi hasad dengki pada dia. Yang kedua berhadapan dengan munafiqin, orang munafik yubghidu, yang benci kepadanya. Yang ketiga kafirin yuqatiluh, orang kafir yang memeranginya. Yang keempat nafsin tunazi'uh, nafsunya yang sentiasa berusaha untuk menggelincirkan dia, tak pernah setuju dengan dia. Yang kelima syaitanin yudhilluh, itu syaitan yang sentiasa berusaha untuk menyesatkan dia. Jadi salah satu daripada halangan kita nak buat kebajikan adalah nafsu kita. Maka bila nafsu sukaikanlah olehmu, perkataan sukaikanlah oleh itu maknanya hendaklah engkau suka dan latih diri untuk engkau suka. Suka apa? Iaitu suka berjalan pada waktu kelam. Sukaikan olehmu akan segala yang berjalan pada kelam, kepada segala majid. Ketika mana gelap, ghalibnya bila kelam jalan gelap di masjid ini, yang pertama subuh lah. Kalau subuh itu bermula awal hujung malam dan nak mula dengan siang, ataupun solat maghrib dan juga solat isyak. Tapi maghrib masih lagi apa? Maghrib ni pun cabaran juga, sebab maghrib ni waktu ghaflah dia panggil. Maghrib, isyak, subuh, termasuk juga asar, itu waktu ghaflah, waktu manusia lalai. Asar tu kalau dengan kerja main dan sebagainya, ataupun dengan segala aktiviti lah. Maghrib kadang-kadang baru boleh kerja dua kali, kali selepas ni. Isyak kadang-kadang ada yang tidur awal tak semayang. Isyak belajar sampai ke subuh. Subuh pasal dah tengah tidur lah, nak bangkit tu susah. Jadi waktu-waktu ni waktu ghaflah. Sebab itu sembahyang pada waktu ini, sembahyang semua waktu ada kelebihannya, tapi pada waktu-waktu yang sukar ini diberikan ganjaran keutamaan. Bukan sahaja sembahyang, amalan apapun yang kita buat pada waktu ghaflah itu diberikan ganjaran berlipat kali ganda. Maka sebab itu sembahyang siang dengan sembahyang malam itu ada kelebihannya. Pasal apa? Pasal waktu itu waktu lalai, waktu ghaflah, lalai dengan tidur, lalai dengan nyenyak tidur dan sebagainya. Kalau orang boleh bangkit pada waktu untuk beribadat kepada Allah, maka diberikan ganjaran berlipat kali ganda. Sama juga dalam konteks kita di akhir zaman ni. Akhir zaman ni waktu orang ligan dunia. Waktu orang ligan dunia, sehingga ada orang boleh buat perbandingan dunia dan akhirat tu. Kalau ada bandingan dunia dan akhirat, dia lebih pilih dunia kerana dunia itu dekat dengan dia dan lebih nampak munafaat. Sedangkan akhirat ni entah betul kan tidak. Ada sungguh ada soal pahlawan ni, ada sungguh kan masuk dalam kubur ni, ataupun soal kubur, ada sungguh kan bangkit balik lepas daripada mati. Tak ada bukti yang saintifik yang kita boleh tengok, melainkan semata-mata beriman dengan perkhabaran yang datang daripada Allah dalam Al-Quran dan perkhabaran daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia yang menyembah alam fizik, dia panggil, yang boleh disentuh, yang boleh dilihat, yang, tapi kalau hati tak boleh sentuh, tak boleh lihat, yang itu tunggu dulu. Kalau percaya pun tak sungguh-sungguh hati. Tetapi iman tidak begitu. Iman ajak kita beriman dengan perkara ghaib yang tak nampak pada mata, tetapi datang perkhabarannya dengan apa yang kita dengar daripada perkhabaran wahyu. Hak kita duduk suruh selalu tu as-sam'i, as-sam'iyat. Sam'iyat perkara yang kita tak boleh akses dengan panca indera, melainkan kita beriman dengan kebenaran wahyu yang datang kepada kita. Al-masail allati la tutalaqqa illa min as-sam' wa la yu'khadhu awala tu'khadhu illa minan wahy. Perkara yang kita tak boleh dapat melainkan hanya melalui dengar kepada wahyu dan juga ambilan wahyu yang turun kepada kita Al-Quran ataupun sunnah. Jadi patah balik baris tadi, suka ikanlah olehmu akan segala yang berjalan pada kelam, kepada segala masjid, iaitu berjalan pada waktu gelap malam semata-mata untuk menuju ke rumah Allah. Di rumah Allah ni waktu cerah pun ganjaran pahala dia besar. Kasratul khuta ila al-masjid termasuk daripada amalan yang sangat besar yang dikurniakan lipat kali ganda ganjaran. Antaranya kasratul khuta ila al-masajidi, iaitu memperbanyakkan langkahan kaki ke masjid. Makna kerap berulang alik ke masjid itu punya ibadah ganjaran yang besar.
lebih lagi lah pada waktu yang sukar ini, waktu kelam. Sama ada waktu isyak ataupun waktu subuh. Isyak ghalibnya kita nak rehat di rumah letih kerja siang. Subuh biasanya kita apa? Melelapkan mata, tak bangun tidur lagi. Maka kalau orang boleh bangkit pada waktu itu, Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran yang sangat besar, bahkan dengan apa? Dengan nur yang sempurna pada hari kiamat. Kejarlah, usahalah untuk berjalan ke masjid pada waktu kelam, pada waktu yang ghaflah, pada waktu nafsu kata tak mau tapi kita paksa. Allah akan ganti pengorbanan yang kita buat itu dengan ganjaran yang lebih daripada apa yang kita lakukan. Antaranya apa? Nur yang sempurna pada hari kiamat. Orang beriman, Allah Subhanahu wa taala kurniakan cahaya untuknya pada hari kiamat. Adapun mereka yang kufur kepada Allah, mereka yang munafik, dibangkitkan dalam keadaan diberikan cahaya seketika, kemudian dipadam cahaya sehingga mereka teraba-raba merangkak-rangkak di akhirat. Orang beriman, Allah kurniakan cahaya dan Allah kekalkan cahaya itu. Saat ketika mereka melihat orang-orang kafir dan juga munafik dipadam cahaya mereka, menyebabkan mereka sengsara di akhirat, orang beriman melafazkan syukur dan doa mereka kepada Allah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakanlah, kekalkanlah cahaya yang Engkau kurniakan kepada kami ini, ya Allah, dan ampunkan dosa kami. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang sangat berkuasa atas segala sesuatu. Dalam Quran Allah kata, ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wallazina amanu ma'a nuruhum yas'a bayna aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana innaka 'ala kulli shay'in qadir. Jadi orang yang sanggup bergelak susah atas muka dunia semata nak berjalan ke masjid untuk solat berjamaah, Allah gantikan untuknya cahaya yang sempurna di akhirat. Jadi cahaya akhirat lebih bermakna dan lebih daripada dunia lah. Kita kona kok mana pun, akhirat itu khairul laka minal ula. Sebutlah tentang apa pun, ganjaran pahala, nikmat, kesedapan, keseronokan, kekal hidup, semua segala aspek akhirat, segala benda yang dinisbahkan kepada akhirat, khairul laka minal ula, itu lebih baik atau sebenarnya baik berbanding dengan dunia. Dunia kita nak sesuatu apa? Sesuatu yang kita nak pun kita kena berpenat lelah. Bahkan kadang-kadang penat lelah tapi tak dapat pun apa yang kita nak. Kenapa? Kerana dunia ni telah ditentukan kadarnya rezeki setiap orang ada telah ditetapkan. Padahal kita usahalah, usaha. Tapi kita akan dapat seperti yang Allah Ta'ala telah tentukan untuk kita. Kalau Allah Ta'ala tentu banyak tu, banyak tu. Takkan lebih. Maka sebab itu kita dalam bekerja, jangan lupa kita pada Allah. Jangan sampai atas alasan untuk cari rezeki, dapat kesenangan, sehingga kita tinggalkan sebahagian daripada kewajipan yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan dan telah tetapkan ke atas kita. Karena ingat, yang menghamparkan rezeki itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang menentukan. Tapi kalau orang tak nampak akhirat, mereka seronok dengan dunia, sedangkan dunia itu kalau nak dibanding dengan akhirat tak terbanding, melainkan hanya sedikit saja kenikmatan dunia kalau dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Azhul Quran kan. Mereka seronok bersukaria dengan kenikmatan dunia sampai derhaka kepada Allah, sedangkan dunia kalau nak dibandingkan akhirat itu hanya kesedapan dan kenikmatan yang sedikit. Jadi hadis itu jelas, tak ada apa yang keliru dan samar, maknanya jelas. Makna Allah berikan khabar gembira. Aha, sukailah ni, suka ikan olehmu. Sama ada kita paksa diri untuk kita suka buat kebajikan ataupun suka ikan olehmu dengan makna apa, dengan makna basyir, Allah bagikan khabar gembira. Bergembiralah maksudnya. Suka ikan olehmu makna bergembiralah bagi orang yang berjalan pada waktu kelam ke masjid dengan balasan yang Allah sediakan untuk mereka nanti apa dia? Iaitu nur, yakni cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Dan berkata Sayyiduna Abdullah Ibn Mas'ud. Berkata Ibn Mas'ud, yakni Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud. Pun kita biasa sebutlah nama beliau sebelum ini.
Abdullah bin Mas'ud ini salah seorang sahabat yang terkenal sebagai ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran termasuk sahabat Nabi yang Nabi kata khudzul Qur'ana min arba'. Ambil Quran daripada empat orang sahabat ini. Salah seorangnya Ibnu Mas'ud lah. Sayyidina Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Lain daripada Sayyidina Ubay Ibnu Ka'b radhiyallahu anhu. Sayyidina Mu'ad Ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Dan juga Sayyidina Salim Maula Abi Hudzaifah. Ini empat orang sahabat. Dalam hadis yang lain ada lagi sahabat-sahabat yang lain, tapi dalam hadis ni empat orang disebut sebagai ahli Al-Quran. Khudzul Qur'ana, ambil Al-Quran min arba', daripada empat orang sahabat ni. Ibn Mas'ud, ai Abdullah bin Mas'ud, wa Mu'adz bin Jabal, wa Ubay bin Ka'b, wa Salim Maula Abi Hudzaifah. Ha, ini perkataan yang kita nak baca ni adalah perkataan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Bila sebut perkataan sahabat, ini dia panggil apa dalam istilah hadisnya? Dia panggil atar. Ataupun dia panggil khabar mauquf. Ha, khabar mauquf. Dalam istilah hadis, kalau sebut dia panggil khabar mauquf, itu makna apa? Perkataan atau perbuatan yang disandarkan kepada sahabat. Atau disebut juga atar. Sebagian ulama juga sebut atar. Dan berkata Ibnu Mas'ud, yakni Sayyidina Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa menyukakan dia oleh bahawa menjumpa ia akan Allah Azza wa Jalla. Barang siapa menyukakan dia oleh bahawa menjumpa ia akan Allah. Mana siapa-siapa yang dia suka ataupun teringin untuk bertemu dengan Allah. Hal keadaannya Muslim. Hal keadaan orang tu Muslim. Kalau siapa-siapa yang nak bertemu dengan Allah dalam keadaan Muslim, dan semua kita bercita-cita nak bertemu dengan Allah dalam keadaan kita ni Muslim, Allah Ta'ala terima Islam kita. Tadi pun kita dengar khatib pesan pada kita dengan satu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. La tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi hamba Allah yang muslim. Muslim makna yang dengar patuh taat pada Allah, terima redha dan patuh pada Allah. Muslimun dengan makna mustaslimun, munqadun. Terima dan juga taat. Jadi siapa-siapa nak bertemu dengan Allah dalam keadaan dia itu muslim yang Allah Ta'ala akui kata dia orang Islam, maka hendaklah memelihara ia atas ini segala sembahyang yang lima pada tempat diserukan dengan dia. Maka bahawasa Allah Ta'ala mensyarak ia bagi Nabi kamu SAW akan segala jalan penunjuk, dan bahawasanya yakni segala sembahyang itu daripada segala jalan penunjuk. Dan jikalau bahasa kamu sembahyalah kamu pada segala rumah kamu, nescaya meninggal kamu akan jalan Nabi kamu. Dan jikalau meninggal kamu akan jalan Nabi kamu, nescaya sesat kamu. Siapa-siapa yang nak bertemu dengan Allah dalam keadaan Islam, ini dia panggil apa ni? Kita dalam ulama ahli sunnah wal jamaah, kalau berkaitan dengan Islam, berkaitan dengan apa? Lafaz Islam ataupun kufur ni, para ulama ahli sunnah dia lebih i'tidal, maksud dia lebih bersederhana dalam apa? Dalam mentakwil atau dalam menafsirkan. Sebab itu hadis yang menyebut siapa-siapa tinggal sembahyang maka dia kafir secara terang tangan, sebagian besar para ulama mengatakan kafir di situ bukan makna kafir tertular pada agama, tapi kufurnya nyaman. Kecuali kalau dia menafikan kefardhuan sembahyang. Kalau semata-mata tinggal, dia orang fasik yang berdosa dan wajib bertaubat. Tapi kalau ditinggal dengan menafikan, dia kata sembahyang tak wajib, maka yang tu murtad, keluar daripada agama. Na'udzubillah, kalau menafikan sesuatu yang dimaklumi dalam perintah agama. Baik, jadi di sini ni bukan makna kalau orang yang tinggal sembahyang tu dia bangkit bertemu dalam keadaan dia tak Islam kan. Maknanya dia bangkit bertemu dalam keadaan Islamnya tu tak sempurna. Jadi siapa-siapa yang nak bertemu dengan Allah dalam hal keadaan dia itu Muslim, maka hendaklah memelihara ia akan ini segala sembahyang yang lima pada tempat diserukan dia. Makna jaga sembahyang lima waktu pada tempat diserukan dia, dan ini pada tempat
apa mana pada tempat disuruhkan dia, disuruhkan akan solat itu. Di mana tempat disuruhkan solat? Di masjid. Di masjid itu tempat kita hayya ala solat, itu dilaungkan di masjid ataupun di surau. Jadi orang yang menjaga lima waktu salat di tempat disuruhkan dia, yang di tempat disuruhkan akan salat itu, di mana? Di masjid. Maka dia akan apa? Dia akan dapat kelebihan, terjaga agamanya, nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat, dan Allah taala terima Islamnya itu. Maka bahawasanya Allah, maka bahawasanya Allah Ta'ala mensyarak ia. Mensyarak mana mensyarak? Mensyarak mana telah pun memerintahkan. Satu hukum. Bagi Nabi kamu SAW akan segala jalan penunjuk. Allah hantar Nabi untuk bawa jalan petunjuk kepada manusia. Kerana Nabi itu Rasulullah, pesuruh Allah. Pesuruh Allah makna menyampaikan apa yang Allah tuntut daripada manusia. Baginda Nabi SAW terima wahyu daripada Allah dan disampaikan kepada umat manusia. Allah beri petunjuk dan petunjuk itu datang melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu al-hadi, penunjuk jalan kepada jalan kebenaran. Jadi oleh kerana Nabi itu yang Allah Taala, yang Allah Subhanahu wa taala utuskan, ataupun Allah Taala turunkan hukum, Allah turunkan syariat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan segala jalan petunjuk, dan bahawasanya yakni segala sembahyang itu daripada segala petunjuk. Sembahyang itu sebahagian daripada petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Kita duk minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas sirat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kita minta kepada Allah dan Allah taala terima doa kita. Allah turunkan Islam. Islam itulah jalan lurus membawa kita kepada kebahagiaan. Dan di antara tunjang ataupun di antara tiang kepada ajaran Islam yang lurus itu adalah mendirikan salat. Kerana salat seperti mana kita baca sebelum ini, salat itu imaduddin, salat itu tiang agama. Maka kalau Islam itu adalah petunjuk jalan lurus yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, sembahyang itu adalah tiang bagi agama Islam, jalan petunjuk lurus yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Maka sembahyang itu, segala sembahyang itu daripada segala jalan penunjuk. Dan jikalau bahwasanya kamu sembahyanglah kamu pada segala rumah kamu, nescaya meninggal kamu akan jalan Nabi kamu. Kalau sembahyang di rumah, makna kita tak ikutlah petunjuk yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi dirikan solat, Nabi tak pernah tinggal solat berjamaah. Bilik ataupun kita panggil hujratus sidda Rasulullah, bilik ataupun rumah Nabi itu hanya bersebelahan dengan masjid, dan Nabi tidak pernah meninggalkan solat berjamaah. Itu yang paling aula lah. Tapi kalau kita tak lemah sembang berjemaah dengan sebab ada halangan tertentu, maka mudah-mudahanlah ada kerja, taklah fardu. Tetapi dia sunat yang sangat dituntut bagi orang laki-laki. Sangat dituntut bagi orang laki-laki. Maka Nabi tunjuk kepada kita bagaimana Nabi solat berjemaah. Masa Nabi sakit, Nabi keluar selok cerai, tengok para sahabat solat berjemaah. Nabi suruh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu jadi imam. Bila Nabi sihat, Nabi keluar pergi sembahyang sekali. Sayyidina Abu Bakar Siddiq nak undang ke belakang. Nabi kata, makanak, tempat kamu jangan berubah, wahai Abu Bakar, turun imam. Sayyidina Abu Bakar rasa malu dengan Nabi, undang ke belakang juga, kerana tak gamak nak sembahyang Nabi berada di belakang. Mana mungkin jadi imam sedangkan Rasul berada di belakang. Hatta dalam keadaan apa? Itu dalam keadaan aman. Hatta dalam keadaan tidak aman, ketika mana berlakunya peperangan, disyariatkan juga solat berjamaah, seperti yang kita belajar dalam solatul khawf. Satu saf bangkit untuk berdiri rokok, yang lain memegang senjata. Bila yang sujud bangkit, yang belakang pula rokok langsung dan sujud. Jadi kalau dalam peperangan berhadapan dengan senjata-senjata musuh yang membawa kepada ancaman nyawa, itu pun Nabi SAW tunjukkan contoh solat berjamaah. Apa yang kita nak jawab depan Allah kalau kita tak sembang berjamaah? Yang ni atas kita semua. Kena kepala termasuk yang baca kitab sekali. Tapi kita nak sebut yang tu lah.
Salatul jamaah itu sebahagian daripada tunjuk, penunjuk ataupun sebahagian daripada panduan yang Nabi tunjuk kepada kita. Maka kalau kita tak ambil penting tentang salat berjamaah, berarti kita telah berpaling kepada salah satu daripada jalan petunjuk yang Nabi SAW tunjuk kepada kita, itu salat berjamaah. Sebab dia kata, jikalau bahwasanya kamu semayanglah kamu pada segala rumah kamu, niscaya meninggal kamu akan jalan Nabi kamu. Kenapa? Karena jalan ataupun sunnah. Jalan sini dengan mana sunnah? Karena sunnah Nabi kita adalah salat berjamaah. Dan jikalau meninggal kamu akan jalan Nabi kamu, niscaya sesat kamu dan tiada niscaya sesat kamu. Bila kita berpaling tak ikut jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sudah pastilah kita sesat. Kenapa? Karena sunnah Nabi nak bawa kita kepada kebenaran. Nabi tak pernah tunjuk jalan yang boleh menyebabkan kita sesat dan berpaling daripada jalan Allah. Apabila Nabi itu dikatakan nama Al-Hadi, Al-Hadi, Nabi itu petunjuk ila siratul mustaqim, Nabi petunjuk kepada jalan kebenaran, berartinya orang yang tak ikut jalan Nabi itu terdedah kepada kesesatan. Ini dalam konteks inilah, dalam konteks salatul jamaah. Tapi dalam konteks makna sunnah yang lebih luas, yang tu kita kena bang, kita kena dengar keterangan yang diberikan oleh para ulama. Bukan makna kita baca hadis walaupun maknanya jelas. Ada hadis yang kita baca tak ada sebarang kesamaran makna dia jelas, lalu kita katakan ni duk ikut para ulama. Ya, hadis jelas-jelas duk ada tak mau ikut, duk ikut duk kutip pendapat para ulama. Ini ucapan apa? Ucapan orang yang tidak bertanggungjawab. Pertamanya, para ulama yang muntabar tak pernah seorang pun yang ajak kita menyanggahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kadang-kadang nampak zahir siapa hadis kata lagu ni, ulama pilih pendapat ni. Kenapa dipilih pendapat tu? Kena kajilah. Tak boleh kita hukum orang berdasarkan apa yang kita dapatkan kita saja. Kita baca semua ke hadis? Kita teliti semua ke? Kalau kita baca semua, kita faham ke semua hadis itu? Para ulama membaca hadis ini, bagi dia hadis ini maknanya begini, hadis darjatnya begini, dia lebih cenderung kepada hadis ini, orang bagi dia lebih kuat. Ataupun hadis ni walaupun sanadnya sahih, tapi maknanya sanadnya sahih, tapi maknanya itu maknanya juga benar. Hadis ni sanadnya dhaif, tapi maknanya lebih apa? Maknanya dia lebih, dia panggil ahwat dalam istilahnya, makna lebih cermat sikit. Contoh yang popular yang ulama tu bagi kan. Contoh masalah hadis Nabi mengatakan ghatti fakhidhak fa innaha aurah. Tutup paha kamu, sesungguhnya paha kamu itu aurat. Ada hadis Nabi SAW yang duduk berehat, tiba-tiba datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq, datang Sayyidina Umar. Nabi duduk dalam keadaan terbuka sedikit paha Nabi SAW. Nabi tak ubah kedudukan Nabi. Sayyidina Abu Bakar main pun Nabi tak tutup. Sayyidina Umar main pun Nabi tak tutup. Bila main Sayyidina Uthman, baru Nabi ubah sikit. Nabi perbeti jubah Nabi. Ketika mana ditanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kenapa Tuhan buat begitu? Kata Nabi, afala astahyi min man tastahyi minhu al-malaikah. Tak patutkah aku malu pada seseorang yang malaikat pun segan dengannya? Itu Sayyidina Uthman bin Affan. Hadis itu kata para ulama, dari segi sanadnya asnadu, lebih kuat sanad daripada hadis ghatti fakhidhak fa inna aurah, tutup paha kamu kerana paha kamu aurat. Tetapi kebanyakan para ulama beramal dengan hadis tutup tu. Kenapa? Karena itu ahwab, itu lebih berhati-hati. Terus suruh tutup pun berkenjah haram tak tutup. Tambah kata tak apa, tak payah tutup. Silakan tak pakai seluar tu. Jadi ini dia panggil apa? Ini para ulama memahami hadis al-hadis. Bukan benda main-main, bukan baca terjemah Google kemudian, oh ini zahir hadis, kita siapa tak ikut, ulama ni ikut kutip. Ini perkataan sama ada dia itu orang yang tak mengaji, ataupun dia mengaji buat tak arti, ataupun Allahu alam, Allah lebih tahu apa yang tersembunyi dalam hatinya. Maka sebab itu kita tak boleh sewenang-wenangnya kita apa, tak setuju. Macam ada saya tengok seorang tokoh juga lah di Malaysia ni, dia dok komen isu yang telah pun diselesaikan oleh para ulama, isu zikir dengan ismul mufrad Allah Allah, ataupun zikir dengan hu, karena hu itu huwa, itu dhamir itu dia itu dalam Quran merujuk kepada Allah, jadi menyebut hu dengan apa,
menurut perkataan dilafazkan hu, tapi hatinya itu ta'alluq dengan Allah. Dia kata kalau kira lagu tu dalam Quran pun ada perkataan yang merujuk kepada Allah. Contoh tasbih Sayyidina Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin, maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku ini daripada kalangan manusia yang telah berbuat zalim terhadap diri sendiri. Dia kata kalau hu boleh, pasal apa kita tak zikir anta? Bila lama sikit ta. Itu qiyas apa tu? Qiyas apa? Adakah orang ajak zikir anta? Tak ada. Jadi dia membuat satu kiasan atau membuat satu takwilan tidak lebih daripada apa? Daripada untuk mengelirukan saja. Dan itu berlaku dalam dunia kita pada hari ini. Tak kira lah status akademik apa yang ada pada dirinya itu, tapi sikap bercakap perkara-perkara yang boleh menimbulkan apa? Yang boleh menimbulkan kecelaruan, menimbulkan perdebatan yang tidak sihat, menimbulkan tohmah dan pandangan buruk kepada ahlul ilm, itu adalah bukan daripada ajaran sunnah Nabi SAW. Dia saja lagu di bahasa ikusun, sunnah. Itu kira sunnah sangat kuat dah tu. Itu kira apa? Itu kira sunnah sangatlah. Dan itu berlaku dalam dunia kita pada hari ini. Walaupun perkataan itu agak kurang selesa untuk didengar sebahagian kita, tapi itulah yang berlaku dalam dunia kita pada hari ini. Jadi nak ikut sunnah ni, kena ikut apa? Keterangan para ulama. Karena para ulama meneliti, membaca hadis bukan hanya pada satu sudut, tetapi sudut-sudut yang lain. Ada hadis yang sanadnya apa? Lebih daripada satu. Kemudian kenapa dipilih hadis ini? Kenapa fuqaha lebih cenderung beramal dengan hadis ini? Itu semua ada disiplinnya. Ulama fiqah itu, fuqaha itu, dia ada madrasah dia. Madrasatul fuqaha. Dia ada institusi dia. Macam mana dia membina prinsip atau membina kaedah berdasarkan nas, berdasarkan dua asal pada hukum syarak, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita tak faham prinsip itu, macam kita tengok doktor lah. Doktor berikan suntikan. Suntikan itu guna jarum. Jarum tu walaupun diletaklah sikit macam untuk bagi tak sakit, tapi tetap jarum yang tajam itu rasa. Bila kita tengok anak kita contohnya, pi waktu kecil kan untuk ambil apa suntikan. Doktor cucuk sehingga anak kita menangis sakit dan sebagainya. Orang yang faham itu kaedah dalam perubatan, barangkali dia tak tahu mah doktor itu. Dia tak kata apa doktor ni, budak-budak kecil demi cucuk lagu tu. Tak, dia tak kata pasal apa. Pasal dia tahu cucuk itu bukan cucuk saja, ada tekniknya dan ada apa, ada sebabnya. Nah, macam itulah kita bila kita membaca atau kita melihat pandangan para ulama, tak boleh tengok pada perspektif kita. Kena tengok kenapa, apa hujahnya, apa dalilnya, apa alasannya yang diberikan. Itu tidak berlaku. Sebab itu kita tengok pada hari ini. Kadang-kadang ustaz muda-muda lagi. Kadang-kadang ustaz muda-muda lagi. Yang bercakap seakan-akan tak kenal diri. Umur baru dalam 20-an ataupun awal 30-an. Dia berani buat komentar terhadap apa? Al-Allamah, Syekh Dr. Ali Jumaah. Bekas Mufti Yusuf. Meletakkan apa? Meletakkan kadang-kadang label-label gelaran kepada para ulama yang dikenali oleh dunia sebagai orang yang ada ilmu dan kebaikannya. Rahsia daripada sudut amalan di belakang mata kita tak tahu. Yang tu masing-masing bawa diri dengan Allah. Tapi paling tidak para ulama yang dikenali ma'rufun bi salahihi wa ra'yi wa taqwahi wa ilmi, seperti mana Al-Habib Muhammad bin Hafiz hafizahullah. Hafizahullah, ada ustaz muda ni, dia boleh dikata maedah ni. Maedah Tok Syekh terbeliak mata daripada Yaman. Ini yang kita nak ajar sunnah pada masyarakat. Berani mempertahankan kebenaran dengan apa? Dengan mencemar lidah dengan perkataan-perkataan yang tidak elok. Contoh salah satu daripada kecelakaan yang akan mematikan hati bila kita biadab dan kurang ajar lidah kita dengan para ulama. Makin lama dia akan menebal, makin lama menebal, makin lama dia akan rasa tak bersalah. Dia rasa dia betul dan dia layak untuk berbicara begitu. Ini orang yang tak ukur diri. Orang yang tak ukur diri, orang ni dia akan dapat rahmat Allah. Rahimallahu imra'an 'arafa qadrah. Allah bagi rahmat pada seseorang yang kenal diri. Tapi pada hari ini kita tengok kadang-kadang tak sama usia.
ilmu Allahu alam lah, tapi zahirnya memang jauh langit dan bumi lah, tapi dia tidak segan-segan. Atas nama apa? Atas nama berani kebenaran, berani kerana benar. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin, ambui. Hatu burhanakum, datangkan hujah kamu kalau kamu yang benar. Macam anak kita umur 2 tahun main berhujah dengan kita. Dia kata, ayah cuba bagi dalil. Kita nak kata apa kata? Kalau aku bagi, bahan takti. Tapi itu berlaku dalam dunia kita padang. Itu perkembangan yang tidak sihat. Benda yang tak elok tetapi berbalut dengan apa? Dengan alasan sunnah, dengan alasan ihya usunnah, menghidupkan sunnah, nak kembalikan hidup kepada salah dan sebagainya. Tapi terbalik dengan apa? Dengan perkataan-perkataan dan tindakan yang tak dilakukan oleh aslafun salihun, oleh mereka yang salah daripada golongan, golongan salah daripada umat. Ini berlaku. Saya sebut dah dulu kan, muda ni memang dah terpelajar lebih. Inna syababa lahum fil amri ma'jalatun wa li syuyukhin anatun tadfa'u dzalala. Wah, muda ni kok mana pun kalau tak pegang dia, kalau tak nasihat dia, kalau tak tegur dia, kalau tak jentik telinga dia sikit, ma'jalah. Wah, muda ni terkenal dengan sikap tergesa-gesa. Termasuklah yang mendakwa diri sebagai apa, pengkaji sunnah dan sebagainya, tergesa-gesa sehingga tak segan silu kadang-kadang menyerang para ulama. Inna syababa lahum fil amri ma'jalatun wa li syuyukhin anatun tadfa'u dzalala. Orang muda ni kelakuannya itu tergesa-gesa. Tapi bagi masyayikh, orang yang berpengalaman, orang lama, tok-tok guru yang sini-sini, anak mereka ada ketenangan. Dengan tenanglah itu mereka berhati-hati dan cermat berkata ke sesuatu ataupun melihat sesuatu hukum supaya terhindar daripada segala apa kecelakaan. Baik, baca balik. So dalam konteks kita baca ni, konteks apa? Konteks sembahyang berjamaah. Jadi orang yang meninggalkan solat berjamaah berarti dia telah berpaling daripada satu sunnah ataupun salah satu daripada jalan penunjuk yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Maka bila kita berpaling daripada jalan penunjuk yang ditunjukkan oleh Nabi itu alaihissalam, maka kita terdedah kepada sesat. Kamu nescaya sesat. Nescaya sesat. Nescaya sesat kamu. Dan tiada daripada seseorang laki-laki, ini hadis lain pula, daripada seorang laki-laki, tiada daripada seseorang laki-laki yang bersuci ia, maka membaik ia akan bersucinya, kemudian menyahaja ia kepada satu masjid. Masjid tersebut niat tu sahaja aku kan, sahaja aku solat, mana mah qasad menyahaja tu, manakah qasad tuju dia ke mana? Kepada satu masjid daripada beberapa masjid, melainkan di surat Allah baginya dengan tiap-tiap langkah itu akan satu kebajikan, dan mengangkat Allah baginya dengan dia akan satu darjat, dan menggugur ia daripadanya dengan dia akan satu kejahatan. Ini hadis yang lain pula. Itu tiada daripada seorang laki-laki bersuci. Bersuci dengan makna apa? Dengan makna berwuduk lah. Bersuci dengan makna berwuduk. Alifnya berwuduk lah. Bersucinya ada dua. Ada suci yang memadai dengan wuduk. Ada bersuci yang tak memadai dengan wuduk. Tetapi dengan mandi. Kalau hadis kecil, berwuduk. Angkat hadis kecil. Kalau hadis besar dengan mandi. Di sini dengan makna bersuci, dengan makna berwuduk. Yang bersuci ia, yang ini berwuduk, maka membaik ia akan bersucinya. Membaik mana memperelokkan dia akan wuduknya. Apa makna memperelokkan akan wuduknya, membaikkan akan bersucinya? Mana berwuduk dengan apa? Dengan sempurna, dengan baik. Bukan takat sah saja, tapi apa, dia tak tinggalkan yang sunat. Basuh muka bukan takat basuh pangan muka saja, bahkan basuhlah lebih. Dia panggil apa? Ghurrah. Basuh tangan kaki, basuh lebih. Dia panggil tahjil. Ini orang yang memperelokkan wuduknya. Bukan hanya menepati rukun, bahkan tak ditinggalkan yang sunat-sunat. Ambil wuduk ni pun dulu kita baca, terfikir waktu kita baca dah. Tentang bagaimana ambil wuduk ini, orang yang ambil wuduk dan juga melebihkan basuhan pada anggota wuduk, nantinya apa? Maka Allah Ta'ala akan gantikan, Allah kurniakan cahaya nanti di akhirat. Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin. Sesungguhnya umatku nanti akan disuruh di akhirat nanti dalam keadaan bercahaya muka mereka, ghurran muhajjalin, dan juga bercahaya anggota-anggota wuduk kaki dan tangan mereka. Min athari wuduk, dengan sebab kesan daripada wuduk.
Lalu Nabi kata, man istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Siapa yang boleh melebarkan cahaya pada anggota wuduknya, maka jangan tinggal buatlah. Makna basuh bagi lebih daripada kawasan yang fardu tu, basuh bagi lebih. Muka takat ni basuh bagi bagi lebih. Tangan takat siku, maka basuh bagi bagi lebih. Ada riwayat hadis Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, basuh tangan sampai pakai sikit sini. Kenapa? Pasal nak dapat cahaya lebih. Dan dia tidak dianggap membazir. Kenapa? Karena dia buat itu ada ada faedahnya. Membazir ni kalau buat benda tak ada faedah. Dia buka ayam dekat 5 minit dah, tak habis lagi, dia sembang kawan. Kawan dia lintas. Dia kata, hantar kenyok kawan kita kata masuk buat pula. Kalau nak sembang kawan dia masuk buat tu 5 minit ayam dia keluar. Itu membazir. Tapi kalau ambil ayam basuh lebih kawasan wuduk, itu tak membazir. Kerana kita buat itu menepati apa? Ada manfaat dan menepati sunnah. Jadi orang yang berwuduk, maka membaik ia akan bersucinya. Membaik ia yang orang itu, orang yang berwuduk itu akan bersucinya, akan wuduknya. Kemudian menyahajah ia kepada satu masjid, pergi ke masjid. Daripada beberapa masjid, melainkan. Dia tak buat lagu itu, melainkan apa? Allah kurniakan, disuratkan Allah baginya. Ditulis Allah baginya. Dengan tiap-tiap langkah itu, tiap-tiap langkah kaki dia ke masjid itu, akan satu kebajikan. Satu langkah, dikurniakan satu kebajikan. Dan mengangkat Allah baginya, bagi laki-laki itu, dengan dia. Dengan dia dengan apa? Dengan wuduknya tadi itu, ataupun dengan apa? Dengan, bukan dengan wuduk. Dengan berjalan dia ke masjid itu, berjalan dia ke masjid itu, Allah angkat baginya satu-satu derajat. Dan menggugur ia daripadanya, daripada orang itu, dengan dia, dengan langkah kaki dia ke masjid itu, akan satu kejahatan. Setiap satu langkah digugurkan satu kejahatan. Apalagi yang kita nak, Allah angkat darjat dan gugurkan kejahatan, gugurkan dosa. Dosa ni bukan boleh dibasuh kot sungai. Kalau boleh basuh kot sungai boleh ha? Kalau dosa jenis boleh basuh kot singki, kita buat singki bagi banyak di rumah kita supaya senang nak basuh. Dah, dosa ni, pengampunan dosa itu adalah milik Allah SWT. Luasnya rahmat Allah, tiap-tiap kebajikan yang kita buat, Allah Ta'ala ganti dengan apa? Allah Ta'ala ganti dengan digugurkan dosa. Itu rahmat daripada Allah. Dosa kita ni sama ada dosa kecil, eh? Dosa kecil sama ada Allah Ta'ala hapuskan dengan kebajikan yang kita buat, ataupun Allah Subhanahu Wa Ta'ala hapuskan dengan musibah yang Allah Ta'ala timpakan kepada kita, menghapuskan dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, itu tidak ada jalan lain melainkan bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Tapi Allah Maha Rahmat. Ini dipanggil hadis mana? Hadis terghib, hadis Allah menggalakkan kita untuk salat berjamaah. Lagi sikit yang terakhir. Dan setengah daripada barang yang dituntuti pada sembahyang berjamaah itu menyamai akan segala saf dan berdempit-dempit, dan berdempit-dempit badannya, makna duduk dengan rapat. Sebahagian perkara yang dituntut dalam salat berjamaah, pertama luruskan saf, menyamai akan segala saf, dan juga duduk rapat-rapat badannya. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sawwu sufufakum fa inna tathwiyata as-sufufi min iqamati as-salah." Artinya, samaikan oleh kamu akan segala saf kamu, bahwasanya menyamaikan segala saf itu daripada mendirikan sembahyang. Membetulkan saf sebahagian daripada kesempurnaan sembahyang. Jadi, sekali lagi nak sembahyang, betulkan saf. Kadang-kadang yang mengimamkan kita kata, "Sawwu sufufakum." Kita tak faham kan? Cakap Melayu pula. Luruskan sah, betulkan sah. Ada orang ni boleh tahu kan? Kalau dia tarik dia dekat, dia khusyuk pula begitu. Dia tarik dia. Masih tak? Dia tak faham lah kot kan? Boleh jadi dia tak faham lah. Jangan marah dia. Boleh tak? Tak faham. Tapi kalau orang yang mengaji hadis ni, orang tak tarik tangan pun, orang kata, "Sawu sufufakum istawu aqimu." Itu semua lapan menunjukkan. Luruskan, luruskan. Bau dengan bau tumit, dengan tu, dengan tumit rapat dan juga lurus. Itu sebahagian daripada kesempurnaan salat berjamaah. Sehingga Nabi sebut, "Sawu sufufakum fa inna tathwiyata sufuf min iqamati salat." Luruskan oleh kamu akan saf. Kenapa? Karena lurus saf itu, samaikan oleh kamu akan segala saf kamu, bahwasanya menyamaikan segala saf itu daripada mendirikan sembahyang, yakni sebahagian daripada kesempurnaan dalam mendirikan salat berjamaah. Dan bersabda Nabi SAW, "Wallahu subhanahu wa ta'ala." Kita baca dekat tu insyaAllah. Malam ni kita baca sikit dari 2-3 baris ya.
Tapi fokus kita tadi berkenaan dengan solat berjamaah. Solat berjamaah itu antara sunnah yang Nabi tak pernah tinggal. Siapa yang saja-saja ambil ringan petang bah, solat jemaah, berarti dia seakan-akan berpaling daripada sunnah Nabi SAW. Kemudian kita baca tadi, siapa-siapa yang pi masjid pada waktu gelap, macam waktu pagi, maka nanti Allah akan ganti dengan cahaya untungnya di akhirat. Kemudian siapa-siapa yang ambil wuduk dengan sempurna, berjalan kaki di masjid, dalam zaman naik kenderaan, tanpa naik kenderaan pun tak apalah, setiap langkah dia berjalan itu, Allah angkat satu darjat dan Allah gugurkan satu kejahatan. Dan di antara perkara yang dituntut untuk kita salat berjamaah adalah membetulkan saf. Itu sebahagian daripada apa yang kita belajar pada malam ini. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan Allah pilih kita, rezekikan kita untuk kita kekal dan istiqamah dalam salat berjamaah, insyaAllah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma innana nahmaduka ala kulli hal wa na'udhu bika min hali ahli an-nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. واهدنا كلنا يا ربنا إلى سواء السبيل. أكرمنا جميعا بطاعتك وارحمنا بترك المعاصي أبدا أبدا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وفقنا يا ربنا لما تحبه وترضى، إنك نعم المولى ونعم المجيب، وإنك أنت الهادي إلى صراطك المستقيم. اللهم ارزقنا جميعا متابعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وفعلا واعتقادا. أكرمنا يا ربنا بكرامة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجعلنا جميعا من صالح أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقتدين به، مستنين بسنته يا رب العالمين، مهتدين بهديه يا أكرم الأكرمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه، لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.